Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap. Malam ini kita beli bakso, teman-teman. Ini bakso yang baru buka di dekat rumah saya. Ini bakso dari Mas Nur Solo. Jadi baru buka beberapa hari, jadi kita mau coba. Gak enak kan dekat rumah ada gitu kita nggak beli. Jadi ya kita cicipin ya bagaimana rasanya. Tentunya ya mudah-mudahan sangat nikmat sekali. Mempersiapkan bungkus-bungkusannya, mangkoknya, piringnya juga ada pesanan dari yang makan di tempat ya. Jadi kalau kita bungkus saja teman-teman, nanti kita makan di rumah sama keluarga, sama anak, ya nikmatlah makan di rumah. Nanti sekali kita makan di tempat. Udah ada seminggu mas, udah lebih ya, seminggu ya. Yalah, daripada jauh nyari bakso ke bawah kan. Saus? Saus boleh. Di saus. Mantap. Jadi tadi saya pesan mie ayam sebetulnya teman-teman, cuman kata masnya mie ayamnya udah habis. Jadi karena udah malam kita jadi kurang apa namanya, nggak kebagian ya. Nah ini lokasinya teman-teman, di pinggir jalan raya. Nah ini apa, ada TS. Ini ditambah nih apa, ditambah mie-nya ya, direbus dulu. Oke teman-teman, diaduk-aduk ini bumbunya supaya merata. Ada saus, ada garam, penyedap dan mantap lah pokoknya. Oke, dibuka, dikasih kuah, tambahkan baksonya. Mantap. Kalau porsi mie ayam dapat bakso juga mas, ada baksonya kalau mie ayam. Ya, ada. Dapat bakso juga ya. Biasanya kebanyakan orang suka mie ayam. Tambah lagi porsinya. Jadi teman-teman yang berada di wilayah Kota Bangkinang, ini baksonya di daerah Jalan Tuan Kota Muse ya, di Ridan Permai, di atas. Ini di depan perumahan Ataya. Ya, yang jual namanya Mas Nur. Memang nama baksonya Bakso Mas Nur Solo. Ini buka baru sekitar 4 hari ya, sekitar 4 hari. Oke, ini teman-teman baksonya sudah sampai di rumah. Ini dia, kita coba dulu. Mantap teman-teman, rasanya luar biasa. Ini kita makan bareng-bareng ya sama anak, sama istri. Ya, ini juga udah pesan nasi goreng. Tadi juga kita coba pakai nasi. Oke teman-teman, rasanya sangat luar biasa sekali. Yang mungkin berdomisili di Kota Bangkinang, ini lokasinya di daerah Ridan, di depan perumahan Ataya, di Jalan Tuan Kutambusei.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai lagi.